Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi bersama aku Rizky Nugraha, dan pada kali ini kita bakal keliling-keliling Sangatta. Nah, mau lihat apa aja sih yang ada di Sangatta ini, tapi ya nggak semuanya, paling beberapa aja yang kita datangi nanti tempatnya. Nah, ini hari Jumat tanggal 2 Juni 2017. Jadi okay, langsung aja kita cekidot. Ya, pagi ini Sangatta diguyur gerimis, baru gerimis ya, belum hujan. Mudah-mudahan aja nanti nyampe tempatnya nggak hujan ya, atau gerimis, biar lancar jaya lah pengambilan gambar ini nanti. Nah, kalau jalanan yang ini jalan menuju kantor bupati, atau lebih tepatnya sih kawasan perkantoran pemerintahan di Kutai Timur. Jadi di Sangatta ini kawasan perkantorannya dia terpusat, nggak terpisah. Jadi enak aja misalnya mau ke kantor bupati dekat, terus mau pindah lagi ke kantor dinas yang lain tuh juga dekat. Oh ya, buat kalian selamat menjalankan ibadah puasa ya, yang kuat-kuat puasanya, jangan tergoda akan hal-hal yang membatalkan, contohnya mantan. Enggak, santai aja. Oke guys, kita sampai di Bukit Pandang. Kita langsung aja naik ke atas. Jadi dulunya ini di bawah itu lumayan lebat, sejak apa yang lagi gencar-gencarnya kebakaran hutan di sini juga kena. Jadi ya nggak selebat itu. Dulu tuh lebat banget. Nah, yang di sana, kita ke sana ayo. Nah, kalian bisa lihat di sana itu. Nah, itu namanya Masjid Agung. Itu adanya di Sangatta. Nah, kita nanti bakal ke sana buat lihat-lihat ada apa aja sih di sana.
Nah, yang di sana, yang gedung itu lumayan besar. Itu gedung pemerintahan. Jadi kantor-kantor pemerintahan ini dia terpusat di daerah sini. Jadi kalau mau apa? Ke apa sih namanya? Jadi mau misalnya mengunjungi satu tempat ke tempat lain di pemerintahan itu enak. Jadi enggak perlu jauh-jauh. Tinggal naik motor atau naik mobil bentar nyampe begitu. Oke, mungkin untuk tempat ini kita cukup di sini aja. Kita langsung lanjut ke Masjid Agung. Ayo, langsung. Kita sudah sampai di Masjid Agung dan kalian bisa lihat sendiri. Wah, gede ya. Jadi kalian yang mengunjungi Sangatta, Kota Timur, khususnya Sangatta, kalian tuh mesti kesini soalnya jarang-jarang kan ada masjid yang besar kayak gini gitu. Terus ini bisa jadi wisata religi buat kalian yang mau beribadah dan khususnya yang beragama muslim. Kita jalan-jalan lagi. Menara yang tadi itu
sebenarnya dibuka untuk umum, bukan untuk umum sih, gimana ya, sebenarnya pernah dibuka, saya pernah naik ke atas sana itu yang pas itu, tapi udah lumayan lama sih, dan nggak tahu kalau mungkin siapa tahu sekarang udah nggak dibuka lagi. Itu namanya Menara Asmaul Husna. Oke, kita jalan lagi. Wudunya di sana, bisa wudu di situ. Dulu aku pernah datang ke tempat ini pas pertama, bukan pertama kali sih, apa ya namanya, pas pertama-pertama jadi. Dulu ini lorong-lorong kayak gini belum ada. Jadi cuma masjidnya doang sama menaranya. Nah, lorong-lorong ini sudah lumayan lah, menjadikan masjid ini lebih indah, lebih bernuansa gitu. Ya begitulah. Masih hutan ya. Namanya juga Kalimantan. Ya, isinya kebanyakan hutan, pohon, pertumbuhan. Ya setidaknya kita patut bersyukur kita masih punya hutan, karena yang pernah saya baca sih Kalimantan tuh sebagai salah satu atau apa ya, pusat gitu, salah satu jantungnya dunia. Jadi penghasil oksigennya lumayan besar gitu, karena masih banyak hutannya. Nah, kalau yang di sana itu tempat sarana manasik haji. Jadi untuk calon jamaah haji atau umroh itu sebelum berangkat manasik dulu di sini. Jadi istilahnya latihan gitu. Ayo kita ke sana. Rasanya haji bro. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa naik haji. Alhamdulillah saya bisa mengelilingi Ka'bah buatan. Ya walaupun buatan, tidaknya dari Sabangga gitu kan, Kota Timur bisa menyediakan sarana buat manasik haji ini. Ini patut kita banggakan sebagai warga Kota Timur, khususnya sangat. Oke, aku rasa seperti kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video aku yang lainnya. Aku Rizky Nugraha dan see you guys.